Hai guys, jumpa lagi bareng kita berdua. Istri saya Foni dan suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. Nah, teman-teman masih ingat gak ya video kita kemarin waktu kita di Labuan Bajo, kita sempat singgah di Rumah Kasih Kotong Ne. Ya, Rumah Kasih Kotong Ne, di mana tempat itu merupakan gabungan dari panti jompo untuk orang-orang tua, juga kayak untuk orang-orang terlantar, panti asuhan buat anak-anak, dan juga untuk merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat lagi ya videonya nanti di sudut situ. Nah, sebenarnya juga Rumah Kasih Kotong Ne ini berfungsi sebagai biara untuk biarawan dan biarawati di komunitas Kotong Ne yang pusatnya ada di Korea Selatan lebih tepatnya ya. Nah, saat ini komunitas Kotong Ne itu sedang dalam masa promosi bagi siapapun yang ingin bergabung menjadi biarawan biarawati di komunitas Kotong Ne. Nah, kebetulan kemarin Suster Thomas WhatsApp saya, terus Suster Thomas ngabarin bahwa mereka memang lagi dalam masa promosi. Lalu kita dikirimin satu video promosi, panggilan gitu. Video promosinya ya, yang dibikin oleh suster-suster di komunitas Kotong Ne yang di Labuan Bajo itu. Nah, jadi ya kita pikir nggak ada salahnya kita bantu untuk mempromosikan, siapa tahu ada yang tertarik juga ingin bergabung dengan komunitas Kotong Ne. Nah, seperti apa videonya yang dibikin oleh suster-suster itu? Yuk. Mari kita lihat. Wow, keren sekali ya. Itu kayaknya waktu yang video waktu nyanyinya itu lagi di Pulau Padar ya, di Labuan Bajo ya. Keren banget tempatnya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan komunitas Kotong Ne ya. Seperti apa aja yang dilakukan. Jadi buat teman-teman yang sudah lihat video barusan, yang mungkin tertarik ingin bergabung dengan komunitas Kotong Ne, bisa langsung saja hubungi nomor yang tertera di video tadi ya. Ya, kan ada tuh nomornya tadi. Ya, kalau kita berdua cuma bisa bantu promosiin ya, karena udah nggak bisa lagi kalau mau jadi biarawan, biarawati. Udah expired. Oh my God! Iya, jadi ya siapa tahu teman-teman nanti bisa dari Labuan Bajo, lalu bisa ke Korea, ketemu Oni Opa Korea, siapa tahu ketemu siapa? Sama Kim Jong-un. Kim Jong-un lah Korea Utara. Lee Min-ho lah, atau siapalah, BTS apa segala macam gitu-gitu ya. Nah,
Kayaknya itu aja video kita kali ini. Dan semoga dengan video ini kita bisa membantu promosinya Kotong Ne. Dan bagi teman-teman yang tidak berminat jadi biarawati tapi tertarik juga dengan kegiatan komunitas Kotong Ne, bisa berdonasi juga. Donasinya nanti mungkin kami kasih juga di kolom deskripsi ya. Di kolom deskripsi, sama seperti video yang waktu kita berkunjung ke sana kemarin. So, jumpa lagi di video berikutnya. Masih di Ica TV. Bye-bye. Bye-bye.